assalamualaikum. Nih buat lulu pada nih ya, yang demen banget dah, yang kalau demen-demen banget tuh sama yang main tanaman alpukat. Nah, gue mau kasih tahu sama lu pada ya, kalau lu beli tanaman alpukat yang bagus, Raden. Nah, dia mah alpukatnya pilihan semuanya. Yang usia 7 bulan. Untuk harga dan juga pemesanannya kita bisa lihat di tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Saung Raden. Kali ini Saung Raden selalu membahas tanaman alpukat cipendak atau orang lebih mengenalnya dengan alpukat kiki. Saat ini sudah memasuki musim penghujan, sangat cocok, sangat baik untuk menanam segala jenis tanaman buah. Nah, untuk itu kita lihat sekarang harga terbaru tanaman alpukat kiki di tempat Saung Raden. Berapa harganya? Mari kita lihat. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Saung Raden dimanapun Anda berada, kali ini kita mau survei lagi nih. Ini di depan kita bibitnya cukup subur, pertumbuhannya bagus, dan dia usianya 7 bulan. Teman-teman bisa lihat batangnya sudah mulai kokoh, keren nih. Nah, ini kayaknya kalau di musim penghujan, di musim-musim seperti ini cocok banget nih, karena adaptasinya mudah teman-teman tuh. Ini udah mulai adaptasi, contohnya udah ada tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitar, berarti dia udah matching nih dengan perakarannya. Dan polybagnya juga medianya udah banyak nih. Kita lihat teman-teman itu sekarang kenapa banyak bibit yang mungkin gagal dalam pertumbuhan, karena pemilihan bibitnya terlalu kecil. Nah, kalau kali ini bibit yang kita tawarkan ini, bibit yang sudah mulai beradaptasi, daunnya sudah rimbun, satu pohon itu maksimal 20-30 daun. Tuh, batangnya sudah mulai besar. Kemudian bisa lihat pucuk mudanya pun mulai aktif. Ya, daun-daun di bawah sambungan juga udah mulai rontok nih, teman-teman. Ini tuh tandanya dia sudah mulai fokus ke pertumbuhan dari mulai atas sambungan. Jadi bawahnya udah mulai rontok nih. Gitu. Nah, kalau apabila teman-teman punya lahan yang lebih luas, sangat direkomendasi sekali untuk bibit yang ukuran atau usia sekitar 7 bulanan. Ini bibitnya banyak tersedia. Adapun harganya, untuk informasinya adalah untuk bibit seperti ini, teman-teman dengan di harga Rp65.000. Tuh, teman-teman udah dapat bibit yang usianya 7 bulan tuh. Ya. Nah, kalau kita tunggu sampai dengan dia berbuah itu yang 7 bulan sekitaran 1 tahun setengah sampai 2 tahun setengah sudah mulai berbuah. Karena kita lihat dari vegetasinya dia sudah mulai tumbuh batang tua. Kita lihat nih, nanti merembet dia batangnya udah mulai agak tua. Nah, itu sudah mulai dewasa dia. Gitu teman-teman. Tua gimana kan tuh ini? Kalau bibit yang umum adalah biasanya yang bagus tuh batangnya kokoh, segar, tebal, kemudian daunnya sudah mulai rimbun. Ini kan kelihatan. Kalau masalah daunnya kuning apa namanya bolong-bolong seperti ini, itu masih bibit masih bisa tumbuh lagi kan di daun seperti ini. Yang penting kondisi tanamannya, kondisi batang bawahnya sehat. Ya, gitu ya, Bang ya. Itu yang makanan berisik ininya. Pertumbuhannya mempengaruhi